Assalamualaikum, halo guys, welcome to Back My Tube Channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Rahasia Natural. Kali ini aku mau kasih tips cara bikin lulur pemutih sendiri hanya dengan menggunakan dua bahan aja. Di sini aku menggunakan bubuk pemutih dari YB yang brightening gluta aha. Nah, jadi serbuk pemutih ini bukan hanya untuk campuran lulur, tapi dia juga bisa dicampurin ke masker wajah kalian, sabun mandi, facial wash, bahkan lotion sekalipun ya. Terus untuk kandungan pemutih utamanya, dia ada niacinamide, ada glutathione, ada glycolic acid sebagai exfoliationnya, ada tocopherol acetate, ada DNA salmonnya juga loh guys, ada sweet lavender dan caviar extract, juga bahan-bahan pemutih lainnya yang mampu untuk mempercepat proses pemutihan kulit. Tenang aja ya, produk ini tuh udah BPOM, harganya murah banget, cuma 16.000 dan isinya itu 30 gram, bisa untuk beberapa kali pakai. Jadi kalau kalian mau racik hand body sendiri, bisa banget pakai serbuk pemutih ini guys ya. Jadi kalian gak perlu capek-capek beli resep dan gak perlu beli bahan mahal-mahal satu persatu. Jadi kalian tinggal beli bubuk ini aja 16.000 rupiah, langsung aku kasih link untuk belinya di description box. Untuk lulurnya bebas, kalian boleh pakai apa aja. Di sini aku pakai lulur Herboris yang ukuran 100 ml tapi udah kepake ya. Terus aku tambahin setengah sendok teh serbuk pemutihnya, terus diaduk aja secara merata seperti ini, dan lulurnya udah bisa digunain. Kalau misalnya dirasa lulurnya itu terlalu kental teksturnya, boleh kalian tambahkan minyak zaitun atau virgin coconut oil ya, sampai teksturnya bener-bener dapat yang lembut, halus, dan mudah diaplikasikan ke kulit. Nah, udah jadi deh lulur racikan pemutih buatan sendiri. Nah, ini bisa langsung diaplikasikan ke kulit kalian, dan ini tuh gak bakalan basi ya, jadi bisa dipakai sekapan-kapan pun habisnya. Pokoknya gunain lulurnya seperti biasa, tapi gunain secara rutin ya kalau kalian mau dapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa, kalian juga wajib menggunakan hand body lotion yang dicampurkan dengan serbuk pemutih ini kalau kalian mau cepet dapat hasil putihnya. Untuk cara bikin campuran hand body lotion dengan serbuk pemutih ini, udah aku bikinin videonya di bawah video yang ini ya. Kalian scroll aja cari video yang udah aku buat untuk bikin lotion pemutih sendiri menggunakan racikan ini. Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu guys. Kalau kalian pengen punya kulit yang putih, bersih, dan glowing, itu kalian yang penting rajin luluran dan rajin hand body. Tapi kalau lebih bagus, ada boosternya nih. Jadi si lulur ini ada booster pemutihnya, dan si lotionnya juga ada booster pemutihnya. Jadi proses pencerahan kulit dan pemutihan kulit itu jadi jauh lebih cepat, dua kali lipat daripada kalian nggak pakai si serbuk pemutih ini guys. Untuk review produk ini, aku sama sekali nggak di endorse ya guys, jadi aku bener-bener beli sendiri seharga 16.000, dan jangan beli satu. Nah, untuk link pembeliannya udah aku lampirin di description box. Oke, sampai sini aja dulu tips kali ini dari aku, semoga bermanfaat, dan selamat mencoba juga, selamat membeli. Berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari saya. Assalamualaikum.